Pasangan calon wali kota Robinsar Fajar mendaftar ke KPU Cilegon di hari terakhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Pasangan Robinsar Fajar ini diantar serta didampingi langsung para ketua partai pengusung, ketua tim pemenangan, para relawan serta ratusan pendukung. Yang mana pasangan Robinsar Fajar, pada pilkada serentak kota Cilegon ini, diusung partai koalisi diantaranya, Golkar, P3, Demokrat, PDIP, Gelora, Umat Perindo, serta PKN. Berikut laporan kontributor Lugas TV. Ya, selamat sore Pak Haji. Bisa dijelaskan Pak Haji ikut ke KPU sebagai apa? Bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV. Kami dari Ormas PPMI, Ketua DPC Kota Cilegon mendukung penuh kepada Wali Kota kita, Bapak Haji Robinsar dan wakilnya Pak Fajar. Apa harapannya kalau Bang Robin sampai terpilih jadi wali kota? Harapan kami ketika Pak Robinsar Fajar terpilih menjadi wali kota Cilegon, maka harapan kami adalah Cilegon lebih sejahtera, Cilegon lebih maju. Pak Haji, gerbong hijau dipegang Pak Haji, suara meningkat. Tapi Pak Haji sekarang berkoalisi dengan pemimpin yang muda. Bagaimana pandangan Pak Haji? Baik, Bung, P3 telah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan sekarang mengantarkan calon muda dari P3 sebagai calon wakil wali kota Cilegon berpasangan dengan Robinsar sebagai calon wali kota dari Partai Golkar. Satu kehormatan P3 mendapatkan satu kepercayaan untuk menjadi pendamping calon wali kota dari Partai Golkar. Pak Haji, seoptimis apa Pak Haji? Ya, segala sesuatu doa dan perjuangan itu harus optimis. Kalau memang gak optimis, kenapa kita harus berdoa dan berjuang? Jadi modal kita ini berangkat dari kepercayaan diri, optimis, itu satu modal untuk organisasi menjalankan satu langkah doa dan ikhtiar. Dapil dari sama-sama Dapil 4 Merak Grogol, tapi alhamdulillah hari ini saya datang ke sini dengan seluruh partai pengusung dan pendukung, ya itu patut diperhatikan. Insya Allah dengan kesolidan dari partai pendukung atau pengusung, saya yakin ya, walaupun kita dari Dapil 4, tapi insya Allah semuanya bisa merata dan kita bisa maksimalkan, semoga meraih hasil yang semaksimal mungkin. Ya, cukup. Target semangat? Semaksimal mungkin, kita maksimalkan semuanya. Satu lagi? Ya, Pak? Terima kasih, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya. Selamat telah mendaftar, memang kami telah menunggu Pak dari siang sampai panas. Singkat saja pertanyaannya, Kang Robinsar dan Kang Fajar ini kan berada dalam satu kecamatan Grogol ya. Sementara kita tahu Cilegon ada 8 kecamatan. Bagaimana strateginya untuk pemerataan suara pemenangan Kang Robinsar dan Kang Fajar? Itu satu. Yang kedua, target suara kemenangan dari pasangan Kang Robinsar dan Kang Fajar. Terima kasih. Terima kasih dari Langit Media. Langit Cilegon. Langit Cilegon.